Penyanyi Iman Troy meluahkan rasa sebak apabila lagunya berjudul Teman dipilih sebagai lagu aktiviti bagi pesakit COVID-19 di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAEPS. Menerusi laman sosial Instagram beliau, Iman berkongsi sebuah video suasana pesakit COVID-19 yang sedang bersenam untuk tatapan umum. Ya Allah, comelnya semua. Rasa macam Iman ada kat sana je bila semua menari sama-sama dengan lagu Teman. Rasa macam nak join sekali lah. Boleh tak macam tu? Hopefully, everything is alright for them. Jom sama-sama kita bantu frontliners berjuang demi melawan COVID-19. And thank you frontliners sebab sanggup mempertaruhkan nyawa masing-masing untuk menyelamatkan rakyat. Jelasnya menerusi ruangan caption. Malah, Iman turut mendoakan agar semua pesakit COVID-19 cepat sembuh dan sentiasa berfikiran positif. Menerusi perkongsian video tersebut, para frontliners dan pesakit lelaki di MAEPS menari beramai-ramai berlatar belakangkan lagu Teman sebagai aktiviti senaman mereka. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka dengan video ini, please like, komen dan subscribe.